Halo, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya David, saya adalah pemandu wisata dari Mesir. Kunjungan cepat hari ini di Masjid Luar Biasa. Nama Masjid ini Ibn Tulun yang berada di Kairo, Mesir. Masjid kesatu di Afrika. Masjid yang paling lama di Mesir dan Afrika. Masjid ini masih utuh dengan bangunannya yang asli. Masjid ini dibangunan di sekitar halaman terbuka yang memungkinkan cahaya alami masuk di dalamnya. Masjid ini merupakan objek wisata populer. Masjid ini dibangun oleh Raja Ahmad Ibn Tulun yang dahulu Raja Mesir dari tahun 868 sampai tahun 884. Masjid ini dirancang oleh seorang arsitek Mesir, namanya Said Al-Fergan, yang seorang Kristen Ortodox, sama arsitek yang merancangkan nilometer Mesir. Masjid ini dibangun di atas bukit agar menjadi terlindung dari banjir. Masjid Jemaat Agung ini dulunya merupakan tempat fokus kota Ibn Tulun. Masjid ini dibangun mengelilingi halaman terbuka dengan halaman beratap di setiap arah. Terbesar adalah halaman kiblat yang di arah Mekkah. Di masjid ini pernah ada air mancur di pusatnya dengan kubah yang dibawa dengan 10 tiang marmer. Ngomong-ngomong, menara ini dilihat di uang kertas 5 pond. Sampai sekarang, ada kontroversi atas pembangunan menara ini yang adanya tangga sekerup. Itu dibangun seluruhnya dari batu bata merah yang terbakar dengan baik. Tangga menjulang hingga ke menara yang ketingginya 170 feet. Di masjid ini ada 6 ceruk. Terbesar ada di sebelah kiblat. Sekarang kita akan melihat gambar banyak lain di dalam masjid ini. Terima kasih atas melihat video channel ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya dan juga untuk melihat video yang berikutnya. Sampai jumpa.